Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa lagi di sini di hari Minggu ini, hari yang cerah, di mana kita di sini masih melanjutkan perjalanan mencari misi-misi memberantas kejahatan, kebatilan dan kemusyrikan. Buat para sahabat netizen dimanapun kalian berada, di sini akan saya menjalankan misi itu tanpa pamrih, tanpa takut dan tanpa gentar. Buat para sahabat, ikuti perjalanan saya, ikuti misi-misi saya, semoga berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan di misi kali ini kita mendapatkan rahmat, hidayah, dan kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan perjalanan, coba dicek gambar dan suaranya. Gimana? Monggo di komen. Yo, dicek. Alhamdulillah udah bagus. Alhamdulillah ya. Salam hormat saya kepada Guru Besar Padepokan Sendang Sejagat Mamas Karyo. Salam cinta, salam sayang. Master Mbak Ter dimanapun kalian berada. Kami doakan sehat selalu, panjang umur dan murah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa juga kita di sini bakalan solawatan sebelum melanjutkan perjalanan. Monggo kita solawatan bareng buat para sahabat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Solawat. Allah ya Muhammad alaihi salam, maula ya karimun, habibana ya syahidina, hulidal Habibu wa qaduhu mutawaridu Allah ya Muhammad alaihi salam, wa nurumin wa zanatihi wazanatihi ya tawakkaldu. Alhamdulillah, selawat teruslah berselawat dimanapun kita berada, karena selawat membuat perjalanan kita lancar tanpa ada hambatan dan rintangan apapun. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lihat ke sana dulu ya para netizen, ikuti perjalanan saya ya, semoga berkebarokah. Mohon maaf ya jika kameramen saya diam, karena kameramen saya itu bisu ya. Jadi bisa ngomong wah katanya. Jadi mohon maaf. Kita kemana, Master? Jalan-jalan. Ini termasuk orang kaya yang punya alat ini. Dia mengorek ini aja. Dia menyewa alat berat mungkin. Nyewa beko ya kan? Mengorek kayak gini aja menyewa beko. Saya mau ngintai dulu musuh-musuh dari sini dulu ya. Kamu dari bawah nyawat nih. Siap. Hati-hati, Master. Siap. Satu ke bawah, ke atas. Enak-enak,
kerjaan master iki yo. Saya ngerasakan sesuatu netizen. Cuma saya belum nampak ini, makanya saya naik ke pohon ini saya ngintai. Belum terlihat juga, guys. Sabar-sabar ya. Saya ngerasakan sesuatu, ini ada kekuatan yang kuat, energi yang sangat kuat. Jadi saya ngintai dulu dari atas. Ya udah, hati-hati. Kalau saya jatuh sakit nih. Kalau saya jatuh ke bawah apa ke atas ya? Ke bawah lah. Di sana, saya ngerasakan di sana. Kita harus ke sana. Aduh, saya nggak bisa turun. Saya gimana turunnya? Aduh. Hati-hati, Master. Iya. Kalian jangan ketawa netizen. Ketawa nanti kalian semua. Ayo, saya ngerasakan di sana. Yuk. Aduh. Mana jalanan? Hati-hati kalau kamu melangkah ya. Ini banyak lupa-lupa yang sangat membahayakan. Sini guys. Tengok guys. Ritualan. Ini ritual apa nih? Dukun apa nih? Tengok tuh. Kita ngintai aja, Bahaya ini. Kita bahaya. Kita ngintai dulu. Itu yang diritualkan. Itu seperti orang yang diritualkan. Baju dukunnya kembar ya. Ngintai dulu ya.
Siap. Kita harus ngintai dulu aja, jangan gerusu ya. Kita harus ngintai dulu, jangan sampai kita masuk, karena kita belum tahu apa itu. Banyu lebur aki jadi banyu aku ajan walung iroh lebur teko sirap teko sirap aku sirap senggagah perkoso. Mister, kamu ngintai dari sini kameranya. Kamu ngendap-ngendap aja biar saya masuk ke sana, datang ke sana ya. Oke, siap. Kamu pokoknya harus standby, jaga tempat dan jangan sampai kamu ketahuan siapapun. Pokoknya kamu harus semangat ya. Hati-hati, Mister. Iya, saya harus tahu itu siapa. Pokoknya itu. Makanya kamu di sini cukup diam dan tenang ya. Oke, siap. Cukup diam dan tenang. Pokoknya netizen doakan saya semoga berhasil. Pegang. Biar saya ke depan. Yang jengkoro. Hei, iblis. Apa yang kalian lakukan di sini? Ada apa ini? Kalian yang seharusnya ada apa yang kenapa kalian kayak gini? Itu siapa yang bumbu tutup? Sekarang begini. Ini tidak urusanmu, anak muda. Ini tetap menjadi urusan saya dan kewajiban saya. Tidak akan mungkin itu terjadi. Ini sudah jadi. Kami jadikan anak. Jadi kok kalian sadarkan anak itu biar saya bawa pulang. Itu enggak usah kau omongan seperti itu anak muda. Kalau kau mau menyampur ini, mungkin nanti riwayatmu habis di sini anak muda. Walaupun saya sendiri di sini saya tidak akan takut. Saya tidak peduli mau kau sendiri mau kau berapa orang. Ini sudah urusan kami. Jangan coba-coba kau melangkah. Diam kau. Nampaknya berbahaya anak muda ini. Ini tentang yang saya habis. Dukun. Iya. Ajo dukun bandot.
atau kalian binasa semua. Baik kau cabut dan kau ada nyawa mu api. Baik kau pernah menyerah. Ikut urusan orang aja kau. Tumbal atau ritual apa orang ini, saya pun nggak tahu apa maksud dan tujuan mereka seperti ini. Astagfirullah master, aku mau bantu tapi aku takut. Itulah akibat kau terlalu ceroboh anak muda. Lebih baik kau pulang daripada nanti kau kukubur hidup-hidup di dalam tanah ini. Baik, pergilah kau. Ini lagi saya masih ada ulur tariknya. Jangan baik kau. Lepas! Tidak! Saya tunggu pembalasan saya. Tunggu saya master, berbahaya sekali mereka master. Aku mau menyelamatkan, aku takut master. Tapi tidak cukup sampai di sini saya diam. Saya akan mengatur rencana untuk menghabisi mereka. Pagi ini saya bisa kalah, di siang nanti saya harus menang. Berapa menit itu? 17. Oke, buat para sahabat netizen, berdiri master, berdiri. Oke, buat para sahabat netizen, ikuti perjalanan saya berikutnya. Setelah ini saya akan lanjut lab lagi dan akan saya datangi lagi ke markas mereka dan saya akan beri perhitungan. Jika perlu saya tewaskan mereka berdua, Rahul akan turun. Oke, saya dan kameramen pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.